mantau sebenarnya bisa pilihan, kita ambil satu. Tadi bisa pilihan mau digoreng atau tidak juga bisa. Nah, pastikan untuk selada yang digunakan ini udah dicuci bersih. Sebenarnya udah simpel banget deh, kita paling ngerjain seperti ini. Okay. Lalu kemudian di sini, tadi dagingnya sudah kita masak. Oh, daging ini dimasak apa nih, Bu? Dengan saus teriyaki. Oh, jadi bisa saus teriyaki. Jadi cuma tinggal di ayamnya itu tinggal diiris tipis, lalu kemudian dipakein saus teriyaki, lalu di pan fried biasa aja. Oh, jadi okay deh, dia menu roti tapi berbeda. Seperti ini, ditaburkan. Di bagian mana nih? Di bagian atasnya, di atas chicken teriyakinya. Selanjutnya. Nah, tinggal kita tambahin buah-buahan sama snack lain supaya anaknya nggak bosan. Okay. Bisa ada tetap ada buah-buahannya. Langsung di sini ya. Di sini. Nih, dia ya, yang mana nih, Bu? Pertama goyang ini itu cuma telur dadar aja, cuma memang supaya cantik nanti dibentuk keriting gitu loh pakai alat sushi. Oh, oke. Jadi kita tinggal kasih dia tambahan satu slice dan dua slice. Jadi cukup deh. Kenyang, segar dan bermanfaat buat anak-anak. Wah, ini juga udah lumayan banyak sih sebetulnya, anak-anak bakal kenyang banget segini. Gitu.